IndiHome kembali mengalami gangguan. Banyak konsumen yang mengeluhkan pelayanan Telkom yang kemudian berdampak pada aktivitas mereka. Salah satunya adalah pedagang-pedagang online. Aktivitas masyarakat kemudian juga sangat terganggu karena saat ini harus disadari internet merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa lagi dianggap kebutuhan sekunder, sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana wujud tanggung jawab Telkom mengingat kejadian seperti ini selalu saja terulang? Saudara, saksikan liputannya. Pak Wan, ini konsumen ya, masyarakat kita di Berau mengeluhkan dari tadi malam sih, dari kemarin sore ya, itu jaringan tiba-tiba take down. Mm-hmm. Ya, apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya bukan take down, lebih karena trafiknya sangat penuh ya. Jadi begini Pak, kalau jaringan yang ada di Berau ini kan hilir ya. Mm. Hulunya itu berada di Balikpapan. Hmm. Jadi dari Balikpapan menuju Selor atau menuju Tarakan, dari Selor atau Tarakan menuju ke Berau. Hmm. Di Berau ini punya 4 kaki koneksi. Hmm. Jadi hulunya tuh dari Berau itu hulu yang berakhir di Berau itu ada 4 kaki. Hmm. Itu yang tadi saya ceritakan, satu Selor, satu Tarakan. Hmm. Satu kabel laut dari Sulawesi, hmm, satu lagi dari Samarinda. Oke, yang dari Tarakan dan Selor ini itu mengalami gangguan akibat ada kesalahan perangkat yang terjadi di Balikpapan sana. Oh. Jadi di STO Batu Ampar. Jadi kesalahan ada perangkat di situ sehingga dari 2 kaki itu dia down sehingga trafiknya penuh di 2 kaki lainnya. Di 2 kaki, enggak mampu mengcover lah ya di 2 kaki lainnya. Iya, gitu. Saat jadi, gangguan di 2 kaki, 2 kaki lainnya enggak mampu. Enggak mampu. Jadi terlalu penuh trafiknya, anggapannya itu jalur alternatif tapi penuh kendaraan seperti itu. Betul. Jadi macet lah dia di sini. Macet gitu. Gangguannya apa ya? Ada kesalahan perangkat gitu Pak, jadi malfungsi gitu. Tapi setelah itu kan bermulanya tuh sekitar jam siang lah, 00:30 kalau nggak salah. Hmm. Ya itu tim langsung cepat tanggap untuk merespon sehingga kemarin malam sudah berfungsi sebagaimana mestinya lagi. Hmm. Dan trafik sudah normal kembali di hari ini. Nah ini yang banyak dikeluhkan juga sama masyarakat kan, ini sebenarnya kejadian begini selalu terulang Pak Wan ya. Hmm. Di Telkom Berau ya. Ya kejadian begini kan sering terjadi. Entah karena hujan, entah di jalur sangat terkena, di Wahau kena, banyaklah. Intinya seringlah kejadian seperti ini. Kami pun sebagai media sering ngangkat ini. Tapi yang belum terjawab sampai hari ini adalah kaitannya wujud tanggung jawab Telkom itu apa kepada konsumen. Sebab begini, berdasarkan Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, pasal 4 itu bicaranya haknya konsumen. Pasal 7 bicaranya kewajiban penyedia jasa, dan ini kalau kita bicara kasus ini adalah Telkom. Pasal 7 ayat G jelas, itu apabila penyedia jasa berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan. Tanggapan Telkom? Kalau dari Telkom sebenarnya ada cara untuk meminta komentar kasih. Itu pertama itu langkah-langkahnya kalau sudah melapor gangguan, tapi gangguan yang biasanya benar-benar mati total. Kalau ini kan kemarin itu adalah masih bisa akses, cuma trafiknya penuh sehingga lambat. Itu masih bisa ditangani cepat tanggap. Tapi kalau misalkan gangguan yang benar-benar sama sekali tidak bisa connect sama sekali dan pelanggan sudah melapor ke Plaza, channel 147, telepon, atau sosial media, dan tidak direspon dalam jangka waktu 3x24 jam, pelanggan bisa meminta kompensasi. Kalau misalnya direspon dan ternyata gangguan jaringan juga tetap terjadi, artinya take down dia? Bagaimana Pak? Kalau sudah direspon? Kan tadi pelanggan, mekanismenya pelanggan lapor Plaza atau 147, apabila dalam 3x24 jam tidak ada respon, tanggapan, ya, maka
pelanggan bisa melakukan kompensasi. Kompensasi ke? Ya, mengajuin kan? Mengajukan ke pelanggan. Pertanyaannya kalau dalam 3 kali 24 jam misalnya ada respon tapi tetap juga masih mengalami gangguan. 3 kali 24 jam itu misalkan sejak pelaporan. Sejak pelaporan. Iya. Jadi ketika sudah datang, teknisi datang, di saat itu sudah benar, pelanggan dan teknisi bilang, "Bu, ini udah benar ya." Terus ketika beberapa hari cut lagi, ya itu ulang lagi ya, mekanisme dari nol lagi kayak gitu. Seperti itu, karena ketika sudah teknisi datang dan sudah ada deal, ini Bu sudah aman, jaringannya sudah bisa dicoba dan pelanggan bisa oke gitu. Ya kalau ada cut off lagi itu berbeda kasus lagi gitu. Ya enggak nol lagi. Itu mekanisme itu mekanisme internal yang diatur Telkom secara sendiri kan? Iya. Tanpa pernah ada kesepakatan dengan. Kalau kesepakatan dan lain hal itu biasanya tuh setelah di pelanggan itu setelah apa namanya dia minta pemasangan baru itu kan biasanya ada dari ada brosur. Ada enggak di My Apps ini Home itu kan menggunakan My Apps ini Home di situ ada juga ininya apa namanya kesepakatan. Kesepakatan. Dan itu kan kesepakatan tinggal harus disetujui sama konsumen aja. Artinya sepihak sudah disiapin Telkom lah. Bahasanya sepihak lah ya. Sudah disediakan. Artinya kalau pelanggan setuju tanda tangan dilayani, kalau pelanggan tidak setuju tidak usah tanda tangan, tidak dilayani, artinya gitu kan. Kalau misalkan tidak setuju berarti tidak jadi pemasangan baru seperti iya itu. Otomatis nah, tidak jadi iya. Makanya tidak dilayani iya. Makanya artinya perjanjian sepihak tuh bahasanya kalau dalam hukum kan bahasa perjanjian sepihak artinya itu maksudnya sepihak, Telkom sudah siapin kalau pelanggan setuju tanda tangan dilayani kalau pelanggan tidak setuju ya tidak apa-apa juga gitu kan, artinya kan sepihak benar kan bahasa saya. Jadi intinya kaitannya dengan kompensasi berarti mekanismenya harus mengikuti aturan dari Telkom ya. Iya begitu. Bahwa lapor Plaza 147 3 kali 24 jam kalau tidak ada respon silakan kompensasi. Iya begitu. Kalau ada respon dan sudah deal oke. Tidak ada kompensasi intinya gitu ya. Iya begitu. Okay.